Bertemu kembali dalam berita semasa. Saudara, bermula 8 Mei ini, lesen memandu Malaysia LMM boleh diperbaharui untuk tempoh maksimum hingga 10 tahun berbanding 5 tahun ketika ini. Pembaharuan LMM untuk tempoh 10 tahun sekaligus hanya dikenakan bayaran untuk 9 tahun sahaja. Menteri Pengangkutan Anthony Lok menyatakan orang ramai dibenar perbaharui LMM antara 1 hingga 10 tahun mengikut pilihan masing-masing. Namun, ia tertakluk kepada had maksimum 10 tahun. Juga pastikan baki tempoh sah laku LMM semasa tidak lebih setahun. Inisiatif ditawar hanya kepada warga Malaysia. Usaha atasi masalah bekalan gula, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kuasa Hidup KPDN Kelantan menubuhkan pasukan Task Force menerusi OBS Manis. Pengarahnya Azman Ismail berkata lebih 130 pegawai penguatkuasa menganggotainya. Pasukan itu memberi tumpuan dalam usaha memulihkan bekalan gula, mengelak pembelian panik, bersyarat, menyorok dan menjual melebihi harga di negeri itu. Penduduk di Kelantan juga dinasihati tidak melakukan pembelian panik. Perkutan bekalan gula akan pulih dalam masa terdekat. Bekalan gula di Kelantan terputus berikutan penutupan sementara dua kilang gula di Pulau Pinang dan Johor sepanjang Hari Raya Aidilfitri lalu. Cuaca panas berpanjangan di Kelantan menjejaskan 7,800 daripada keseluruhan 26,833 hektar tanaman padi di bawah Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu Kada. Kira-kira 390 petani terkesan dengan situasi berkenaan. Pengurus besarnya Muhammad Faizul Mustafa berkata antara jajahan terlibat termasuk Pasir Putih, Bacok, Pasir Mas, Kota Baru Utara dan Kota Baru Selatan. Cuaca panas sangat beri kesan kepada tanaman padi kerana menyebabkan air dalam sawah berkurang. Bekalan air terhad mengakibatkan pembekalan semua itu ke sawah terpaksa dilaksana ikut penggiliran. Seterusnya mengakibatkan tanah sawah menjadi kering. Beberapa langkah drastik dilaksanakan KADA bagi mengelak petani alami kerugian lebih besar. Ini termasuk membekalkan pam bergerak dan mengenal pasti lokasi yang ada sumber air bawah tanah untuk dialir keluar menerusi Telaga Tiup. Luar negara, tiga cedera susulan gempa 5.2 magnitud yang menggegarkan Mersion China 11.27 malam tadi. Tiada kematian dilaporkan setakat ini. Operasi menyelamat masih giat dilaksanakan, membabitkan kekuatan 600 anggota selain 137 aset dan 30 anjing pengesan. Pusat gempa terletak 347 km dari wilayah Kunming. Gegaran turut dirasa penduduk beberapa bandar sekitar termasuk Dali, Lincang, Chuzhong dan Mengxi. Gempa susulan 4.4 magnitud berlaku 11 minit selepas itu. Bagaimanapun, bekalan utiliti termasuk elektrik, air dan telekomunikasi tidak terjejas. Ukraine tunda serangan balas terhadap Rusia. Tindakan dibuat kerana aset ketenteraannya tidak dapat digunakan memandangkan cuaca buruk. Keadaan jalan di negara itu dilapor berlumpur pada musim bunga ketika ini. Situasi itu menyukarkan pergerakan aset ketenteraan yang diperoleh daripada sekutu baratnya. Liga Perdana Inggeris, Arsenal kembali menerajui Liga selepas berjaya melakar kemenangan 3-1 menentang Chelsea awal pagi tadi. Dalam aksi tersebut, pemain Martin Odegaard meledak 2 gol untuk The Gunners. Jurulatih Arsenal, Mikel Arteta akui kemenangan tersebut memulihkan kelab itu berada di landasan terbaik memburu gelaran musim ini. Jelas beliau, semua pemain telah membuktikan kemampuan untuk mendominasi permainan menentang jalan hebat seperti Chelsea. Laporan itu mengakhiri berita semasa buat hari ini. Saya Nur Zamri. Assalamualaikum dan salam Malaysia. Merdeka.